Oh, gila. Lagi apapnya nyanyian di batu dingin lembutin. Pelindung jiwa. Itu ibarat kita ketika lagi kepanasan, lagi kehausan disiram sama air. Sejuk banget rasanya. Aduh, gak sedih. Ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku sendirian, tidak ditemenin sama Raiga Dangdut Academy 4. Sebelum kalian bertanya-tanya, aku kasih jawabannya deh. Soalnya kemarin udah ada yang nanyain, "Bang, Bang Raiga kemana? Kok agak muncul nih?" Aku sama Raiga sekarang lagi ada urusan masing-masing, jadi kita berdua ya lagi nggak sama lah tempatnya gitu kan, mau pakai live report seperti biasanya agak ribet. Jadi ya udahlah ya, sendiri. Enggak apa-apa kan? Yang penting nih, kita bakal ngereaksiinnya itu. Reaksiin siapa? Hari ini gilirannya siapa coba? Ada Selfie Yama sama Hari Putra nyanyiin lagu Pintu Berkah. Pertama-tama aku minta maaf dulu ya sama Selvita sama Hari Friend. Ya, agak telat sedikit reaction-nya nih. Harusnya biasanya tuh aku lagunya keluar langsung reaksiin kan. Tapi karena kondisi kalian bisa dengar suaraku sekarang masih belum baik-baik saja. Masih masa pemulihan. Jadi aku juga gak mau ngecewain Selvita sama Hari Friend semuanya. Ya gak apa-apa lah ya, gak hari haknya. Yang penting aku reaksiin juga. Karena aku juga sebenarnya penasaran ini lagu Pintu Berkah ini seperti apa dinyanyiin sama Hari sama Selfie. Makanya buat kalian semuanya, subscribe channel ini, baru kita lanjutin nonton yuk. Selfie Yama sama Hari Putra Pintu Berkah. Masya Allah, masjidnya bagus banget. Di mana ini? Aku berasa bulan Ramadan. Bener-bener vibe-nya kayak bulan Ramadan gitu jadinya. Tenang. Yang aku bilang tadi ya, tenang, beneran tenang banget. Tambah suaranya Hari, bener-bener bikin tenang banget. Ini nadanya rendah sih buat Hari ya. Aku udah terdiam, itu artinya benar-benar aku merasakan yang luar biasa enaknya. Enak banget, asli enak banget. Ini benar-benar definisi lagu religi yang benar-benar bikin kita ngerasa nyaman, tenang, damai, semuanya ada. Aduh, gak sedih. Insya Allah.
gua. Di sini kan, aduh, maaf ya, Cepi yang jadi lead vokalnya ya, Hari yang canon-canonnya itu bener-bener yang suaranya Hari itu memang hanya bener canon, beneran yang hanya pelengkap doang suara Cepi yang menonjol. Dan ya tadi aku bilang ini enak banget, asli ini enak banget, dari awal aku udah bilang ini enak banget kan. Dari colornya, pengambilannya, semuanya aku suka, warnanya soft, lembut, bikin tenang semuanya. Kalian bisa dengarkan suaranya Cepi sama suaranya Hari kawin banget di sini. Bener-bener apa ya, mereka tidak terlalu over nyanyinya, tapi rasanya enak. Klimaks banget, Hari ngambil atas itu klimaks, klimaks, klimaks banget. Apik banget mereka berdua ini nyanyinya, ya Allah. Oh. Oh, gila. Lagi apapnya nyanyinya tiba-tiba dilembutin. Pelindung jiwa. Itu ibarat kita kata lagi kepanasan, lagi kehausan, disiram sama air. Sejuk banget rasanya. Aku penuh lirik. Bernyanyi dengan lirih itu susah loh. Susah banget menahan lirih. Wajib atau hir? Asya. Air mataku sudah menjadi pertanda kalau aku suka banget lagu ini. Enggak diduga-duga, enggak direncana. Awal denger tadi memang enak nih. Hari nyanyinya dengan staccato gitu kan. Cepi juga nyanyinya dengan staccatonya yang enak, lembut suaranya gitu kan. Terus tiba-tiba bagian refnya tuh tiba-tiba ngena banget. Just gitu. Ah gila, ini refnya enak banget. Langsung lah tiba-tiba ser gitu air mata aku, benar-benar yang aku merasakan feelnya di lagu itu, feelnya dinyanyiin sama Hari sama Cepi, benar-benar kena banget rasanya, enak banget. Dan di sini aku sukanya juga Cepi sama Hari tidak memasukkan unsur dangdut sama sekali di lagu ini.
nggak ada cengkok-cengkok yang dimasukin sama Cepi, nggak ada suara-suara dangdut, tarikan-tarikan dangdut. Ya kita tahu lah ya, Cepi kalau nyanyi itu memang dangdut banget kan. Dia selalu masukin ruh dangdutnya setiap kali dia nyanyi. Tapi di lagu ini benar-benar Cepi benar-benar nggak masukin unsur dangdutnya sama sekali. Kalau Hari memang dia tahu kalau Hari dia nggak selalu masukin unsur dangdutnya kan, dia nyanyinya memang kalau pop-pop gitu, kalau dangdut-dangdut memang sengaja digituin kalau Hari. Kalau Cepi kan memang sering masukin unsur dangdutnya, identitasnya selalu dimasukin sama Cepi gitu, biarpun sedikit-sedikit pasti ada. Tapi ini benar-benar Cepi gak masukin unsur dangdutnya. Indah, syahdu, dengarnya juga enak banget. Ini benar-benar aku bilangin penyegar banget. Biarpun gak bulan Ramadan, tapi lagu ini benar-benar ya itu aku bilang vibe-nya vibe Ramadan yang bikin kita tuh benar-benar yang tenang. Sekarang aku tenang banget rasanya tuh, enak banget. Ketagihan denger lagu ini, benar-benar ketagihan banget. Buat kalian semuanya, adalah jadi melo-melo. Subrek aja lah channel ini. Loncengnya nyalain sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.